Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di akhir bulan seperti biasanya bundanya Arista belanja bulanan di Giant. Nah, ini aku lagi milih-milih barang yang promo ya. Mohon maaf kalau bulan kemarin aku gak sempat share belanja bulanan aku, soalnya lupa. Jadi alhamdulillah bulan ini karena sempat dan nyempetin sambil belanja sambil videoin, jadi aku share ke kalian. Jadi untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Pokoknya dukung terus channel YouTube Bundanya Arista supaya Bundanya Arista selalu semangat untuk upload video. Oke? Nonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini tuh Bunda Arista habis belanja bulanan di bulan Juni. Nah, ini hasil belanjaannya. Nah, seperti video sebelumnya itu situasi tempat atau supermarket yang Bunda Arista tempat belanja. Jadi kira-kira apa aja di dalam tas belanja ini? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, jadi barang belanjaan seperti biasa Bunda Arista belanja Pampers karena Arista belum lepas dari Pampers. Tapi setidaknya Arista alhamdulillah sekarang udah nggak kayak dulu-dulu lagi, soalnya sekarang udah nggak kencing udah nggak kencing di celana. Jadi paling malam aja baru dia pakai Pampers. Jadi udah agak hemat sih kalau untuk pengeluaran Pampersnya sendiri. Nah, itu ini tuh harganya, harga normalnya itu harganya 66.000. Ini tuh diskon. Ada potongannya 16.100. Jadi kurang lebih 49.900 ya, Moms. Next, kemudian ini aku beli kapas. Ini mereknya Giant. Jadi ini tuh harganya. Oke, jadi untuk kapasnya sendiri ini tuh harganya 6.400, ada potongan harganya 2.400 ya. Jadi totalnya di sini. Next, kemudian ini aku beli sabun cuci mereknya Daya. Ini tuh harganya berapa ya? Harganya 18.900. Terus ini ada potongan harganya juga 5.400. Next, aku beli kentang. Seperti biasa rutinitas tiap bulan, pokoknya kalau aku belanja bulan itu pasti beli kentang, soalnya aku dan anak aku suka banget. Nah, ini tuh harganya 28.500. Next, kemudian ini aku beli sabun cair Dettol. Ini di rumah sih biasanya yang pakai ini Arista. Kalau sabun mandinya sendiri untuk aku itu beda. Jadi ini tuh harganya. Oke, jadi ini tuh harganya, harga Dettolnya sendiri 37.500. Ini enggak diskon ya, Mom. Next, aku beli ini Total Care. Harganya ini yang lumayan besar ya. Yang berapa ya?
yang 250 ml, itu harganya 13.700. Nih yang daun sirih. Next, kemudian ini aku beli tepung terigu, ini aku beli 2 yang mereknya Giant. Harganya berapa ya? Harganya itu masing-masing 9.400 ya, Moms. Jadi kurang lebih enggak nyampe 20.000 ya, dapat 2. Kemudian aku beli minyak gimoli, ini promo ya. Aku beli 2. Ini beli 2. Untuk minyaknya sendiri harganya oke, jadi untuk bimolinya sendiri itu karena ada 2 bungkus, itu semuanya harganya 63.000, potongan 15.200 ya. Nanti jumlahnya aku tulis di sini. Next, kemudian ini aku beli gula pasir juga, mereknya Giant. Itu harganya 12.500. Next, ini ada gula brown sugar, karena suami aku suka banget minum kopi, jadi aku biasanya, bukan biasanya sih, ini perdana aku beli pakaikan brown sugar, jadi nggak pakai gula pasir ya kalau minum kopi. Nah, itu harganya berapa ya? Oke, jadi untuk harga brown sugar ini harganya itu 33.100, ini nggak diskon ya guys. Next, aku beli seperti biasa, nggak ketinggalan, Indomie. Nah, ini pokoknya kalau udah males-males masak biasanya sih makan mie goreng aja kayak gini. Nanti totalnya aku tulis di sini ya. Oke, ini ada 6 biji, ada rasa apa ya, mie goreng pedas, ada rasa kari ayam, ada rasa mie goreng, ini yang jumbo, ini aku beli 3. Nanti aku tulis semuanya di sini ya. Next, untuk cemilannya sendiri ini ada Citato dan Twisco, nanti harganya aku tulis di sini. Kemudian untuk produk selanjutnya, ini aku beli kecap. Kebetulan tadi itu ini promo, beli 1 ini dapatnya Indomie. Kayak gini, lumayan ya, Moms. Nah, ini ada tulisannya sendiri, gratis 1 Indomie goreng. Nanti aku tulis di sini ya harganya. Dan terakhir ini aku beli mentega Propita. Harganya di sini. Oke. Dan para moms yang cantik di sana yang lagi nonton video aku. Nah, ini hasil belanja bulanan aku di bulan Juni kali ini. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Oke, Moms, jadi seperti ini video belanja bulanan aku di bulan Juni. Jadi ini semata-mata untuk share daily activity bundanya Arista, diriku sendiri ya.
Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Belanja sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Oke, see you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.